Kita bakar, lagi ngasak cumi. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau berbagi video ringan tentang ikan-ikan segar di Teluk Semaka, Lampung. Yuk kita lihat. Teman-teman, hari ini saya sengaja datang ke dermaga nelayan Teluk Semaka di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ikan-ikan di sini semuanya masih seger-seger. Kalau kalian mau nyari ikan yang benar-benar masih seger langsung dari nelayan, sebaiknya kalian datang pagi-pagi sekitar jam 5 sampai jam 7, atau kalau sore hari sekitar maghrib sampai jam 9 malam. Setiap perahu nelayan biasanya membawa sekitar 5 sampai 10 bakul yang berisi ikan-ikan segar. Tapi kalau pas musim ikan, satu perahu bisa mengangkut sekitar 15 sampai 20 bakul. Satu bakul itu isinya sekitar 50 kilo lah. Oh iya teman-teman, Teluk Semaka itu bukan teluk biasa, tapi merupakan sesar Sumatera atau retakan Sumatera, di mana kedalaman laut di Teluk Semaka itu bervariasi dari 4 meter, bahkan yang paling dalam itu sampai 1875 meter, karena teluk ini langsung bersinggungan dengan Selat Sunda. Karena kedalaman lautnya bervariasi, jenis-jenis ikannya pun bervariasi, seperti ikan karang, ikan teri, ikan selar, ikan tongkol, cumi, ikan nibung atau ikan tuku, atau juga disebut yang dikenal dengan sebutan blue marlin. Nah, yang terakhir ini yaitu ikan nibung atau blue marlin, ini memang menjadi favorit para nelayan karena harganya cukup mahal ya, boleh dibilang gitu. Sekali tangkap, kalau misalnya mendapat satu blue marlin misalnya, kira-kira bobotnya bisa mencapai 20 sampai 30 kilo. Nelayan biasanya menjual per kilonya itu sekitar 25 sampai 30 ribu. Nah, nanti kalau sudah sampai di pasar, setelah dipotong-potong, harga daging marlin itu, blue marlin itu sekitar 60 ribu. Kalau teman-teman sudah nggak sabar ini segera menikmati ikan-ikan segar ini, kalian bisa mendatangi warung-warung yang ada di sekitar pelabuhan atau di sekitar dermaga ini. Mereka biasanya membuka jasa untuk memasak, dan kita tinggal menunggu mereka masak sambil kita menikmati pemandangan di sekitar pelabuhan. Oke teman-teman, saya harus segera pulang karena di rumah sudah siap api untuk bakar-bakar ikan.
untuk bakar-bakar ikan, apinya harus benar-benar mati atau tinggal bara saja. Kalau ada api nanti ikannya bisa gosong. Kita bakar cumi. Lagi yang sak cumi. Alicia, anu Alicia. Siapa? Oh, aku papa bulu. Ini jadi bangin. Ada lapnya kan? Papa bunda anu. Oh, duduk bunda. Jauh harus kemicin. Bung. Iwa. Udah apa cumi-nya tuh jangan terlalu lama lo numisnya alot. Sebentar aja deh, serem banget. Aduh ya Allah. Assalamualaikum. Wah. Gede. Mau makan gede. Teman-temannya makan. Ayo makan. Oh ya. Ini aku ambil dulu ras baru balik kancut. Pakai biasa aja. Kembali. Hei. Sampai kolor kalau enggak bahaya. Dari caplok ayam. Panggang. Hilang. Hilang masa depan. Beginilah video ringan saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share di media sosial kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.